Masya Allah. RSUD Dr. Iskak Tulungagung tak henti memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kini telah dibuka poliestetika, merupakan poliestetika komprehensif pertama di Jawa Timur untuk kelas rumah sakit yang ada di daerah. Poliestetika RSUD Dr. Iskak Tulungagung melayani pasien mulai dari ujung rambut sampai kaki, baik medis maupun non-medis, seperti pengencangan wajah, membersihkan jerawat, flat, mengatasi lemak berlebih di perut, lengan ataupun paha, operasi hidung, tambah kencang payudara, serta melayani trauma atau cedera wajah. Poliestetika RSUD Dr. Iskak Tulungagung memiliki fasilitas lengkap, didukung sumber daya manusia yang handal, seperti dokter spesialis kulit, spesialis bedah plastik, dan estetika. Buka setiap hari Senin hingga Kamis jam 7 pagi sampai dengan 12 siang dan Jumat pukul 7 sampai dengan 10 pagi. Ingin tampil lebih percaya diri, tak harus mahal dan harus jauh-jauh ke luar negeri. Cukup di Poliestetika RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kami tim PKRS RSUD Dr. Iskak Tulungagung siang ini bersama Sobat Iska dalam talk show interaktif Sehat bersama RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Hari ini saya didampingi oleh Ibu Anis, Mbak Anis ya, Mbak Anis Isti, ya, selamat siang. Selamat siang, Mbak Ira. Iya, kemudian narasumber kita hari ini yaitu Dr. Santi Devina, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Ira, Mbak Anis. Iya, sehat ya, Dokter? Dan pemirsa sekalian. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, akhirnya bisa menjumpai Sobat Iska siang ini ya Mbak Anis ya. Ya, betul sekali. Oke, tema kita hari ini adalah hidung cantik yang ideal. Nah, sesuai dengan dokter hari ini ya Mbak sesuai Anis ya. Sesuai dokternya ya. Hidungnya sesuai dengan dokternya. Cantiknya juga. Iya, Dokter Santi Devina, ini tentang tema kita hari ini kayaknya menarik sekali nih. Kita membahas tentang hidung ini, Mbak Anis. Iya, perhidungan. Perhidungan. Untung hidung kita ditutup masker ya. Iya, kok hidungnya pas ditutup masker ya. Membantu ya. Iya, membantu kelihatan cantik. Iya, Dokter Santi, ini tentang hidung cantik ini seperti apa, Dokter? Mungkin bisa dijelaskan awal mula disebut hidung cantik ini. Ya, terima kasih Mbak Ira, Mbak Anis. Ya, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan waalaikumsalam para pemirsa. Yep. Ya, tema kita hari ini memang tentang hidung cantik. Kalau orang awam bilangnya hidung cantik. Tapi kalau dari sisi dokter bedah plastik sebetulnya ideal maksudnya ya, hidung ideal. Nah, hidung ideal itu gimana sih? Itu yang akan kita bahas hari ini. Supaya apa? Supaya persepsi antara dokter bedah plastik yang memang mendalami tentang proporsi wajah, proporsi hidung itu bisa disamakan dengan persepsi orang awam, supaya ya betul sekali, tidak ada apa mispersepsi atau nanti malah terlalu over atau terlalu underestimate dari kepentingan perhidungan nanti. Harapannya biar seimbang ya dokter ya nanti, yes, antara betul. Pasien dan yang menangani pasti. Ya, tapi saya ingatkan lagi bahwa hidung itu merupakan salah satu komponen di wajah kita ya. Jadi yang ideal itu tentu saja bukan hanya dilihat dari hidungnya saja, tapi dilihat dari keseluruhan wajah. Harmoni kalau istilah kita seperti harmoni itu. Harmoni wajah. Kita lihat di slide aja mungkin ya. Langsung ke slide-nya. Membayangkan. Ini. Ya, hidung
yang cantik. Nah, jadi jangan dilihat hidungnya aja ya, tapi dilihat satu wajah. Iya. Yeah. Satu wajah. Nah, ini sedikit pengetahuan aja untuk orang awam. Mm-hmm. Kalau dari anatomi itu adalah bagian perbagian hidung itu apa aja sih gitu ya. Yeah. Yeah. Jadi ada yang namanya akar hidung atau root itu yang berbatasan dengan dahi. Ini akarnya di atas ya dokter ya, nggak sama kayak akar tumbuhan ya dok. Ada akar, ada ujung atau tip. Ya, ada tip itu yang di ujung atau yang itu ditulisnya apex ya. Mm-hmm. Jadi ada root yang di dahi dan ujung yang di ujung hidung yang tulisannya apex sih tadi. Kemudian ada yang namanya kita sebut itu bridge atau jembatan, itu di antara alis. Di antara alis. Kemudian jadi batasnya hidung sampai dengan atas dahi sini ya, sama dengan bridge. Alis sini ya. Oke, ada bridge. Ya, terus yang bagian punggung hidung atau kita sebutnya dorsum. Di situ ada tulisannya dorsum ya di slide. Kemudian nah yang kanan kiri lubang itu kita sebutnya ala nasi. Ala nasi. Atau cuping hidung. Sebenarnya ini bagian-bagian hidung kita harus tahu dulu buat orang awam ya. Slide lagi yuk. Nah, sekarang kita mulai agak dalam sedikit lagi. Tadi kan kelihatan dari luarnya, ini sekarang bagian dalamnya hidung. Jadi ternyata hidung kita itu terdiri dari tulang dan tulang rawan. Jadi ada dua bagian. Dan kebanyakan justru 2/3 dari hidung itu adalah tulang rawan. Jadi tulang hidung cuma sampai di 1/3 punggungnya tadi itu. Selanjutnya selainnya itu dia adalah tulang rawan. Dan tulang rawannya ini ada beberapa juga, ada paling tidak ada 4 bagian tulang rawan. Jadi tulang tengah yang kita sebut itu septum nasi, nggak kelihatan ya. Dia yang tulang tengah yang membuat hidung jadi tegak yang itu ada adalah tulang tengah itu ya dok ya, agak masuk ya ke dalam. Kalau kena bogem ya, sampai hidungnya miring ya, itu adalah tulang yang tengah itu yang ya, yang putus dari hubungannya. Itu tulang tengah tidak terlihat di situ karena dia nyambung di dalam di tengah ini. Kemudian ada tulang rawan yang kita sebut tulang rawan yang kayak sayap yang di atas itu. Nah itu adalah upper lateral. Dia membentuk dorsum nasi ya, atau punggung hidung yang di tengah, sepertiga tengah. Nah yang membentuk cuping itu adalah tulang yang paling bawah. Yang seperti sayap kecil itu. Itu adalah lower lateral. Dan yang lainnya ada kecil-kecil di pinggir-pinggir, itu tidak terlalu banyak berini. Tapi biasanya kita saat ini hidung itu kenapa harus dinilai ininya, tulangnya ya, karena bentuk hidung itu disangga oleh tulang. 2/3 tadi ya dok. Ya, disangga oleh tulang tulang keras, tulang rawan itu tadi. Itu yang menyangga hidung. Bagian lain seperti kulit bisa dilihat di gambar ya. Kulit hidung itu tipis sekali. Gitu. Orang Indonesia atau orang Asia itu punya kelebihan bahwa kulitnya hidung itu lebih tebal dibandingkan kulit orang yang bule, Eropa, kulit Kaukasia. Jadi tapi hidung Kaukasia memang lebih mancung ya secara ini yang tadi yang di tengah. Jadi itu yang menentukan bedakan bagaimana bentuk hidung itu adalah tulang hidung ini tadi, bukan kulit, bukan lemak, bukan otot, tapi tulang rawannya gitu. Jadi makanya sekarang kalau kami dari bedah plastik ya untuk menilai hidung, kemudian untuk memodifikasi hidung, kita biasanya sudah beranjak ke tidak lagi sekedar kita tambah gitu aja, tapi juga mempertimbangkan tulang-tulang rawan ini tadi. Karena tulang-tulang rawan ini sebetulnya bisa dipisah-pisah terus nanti ditata-tata-tata ulang supaya lebih cantik gitu istilahnya. Ternyata untuk orang awam. Oke, nah Sobat Rizka, ini ada penjelasan awal yang sudah cukup menarik ya untuk kayaknya banyak pertanyaan nih.
Nah, untuk pertanyaan baru awal ini ya padahal ya. Iya, untuk pertanyaan Sobat Tiska bisa dilayangkan, bisa mention di Facebook, Instagram dan YouTube @rsud.iska atau bisa melayangkan pertanyaannya di WA PKRS 081515646564. Nah, silakan bertanya di seputar hidung, tentunya hidung yang ideal. Betul sekali. Nah, ini ada slide selanjutnya atau gimana, ada, dokter? Oke, lanjut. Yes. Nah, ini kalau mau tahu hidung ideal itu gimana sih? Hidung ideal itu tadi kan saya sudah bilang sebelumnya harus mempertimbangkan keseluruhan wajah. Karena hidung itu sendiri bagian dari wajah. Nah, dari gambaran ini bisa diterjemahkan enggak? Itu kira-kira gimana tuh? Ini kalau yang menilai kita jangan-jangan beda nanti. Jadi hidung kalau dari tingginya, tinggi hidung itu adalah wajah sentral. Dia ada di sepertiga tengah. Sepertiga itu tengah. Seharusnya kalau idealnya. Ya. Idealnya itu adalah tinggi hidung itu sama dengan tinggi dahi, sama dengan tinggi hidung sampai ke dagu. Tingginya. Itu wajah ideal ya, wajah ideal. Seperti itu. Ini kayaknya penilaian ini juga jadi kriteria penilaian Miss Universe ya, dokter? Iya, memang. Oh, ini tak bocorin nih, tak bocorin ya. Iya, Sobat Tiska kalau mau daftar ya. Iya, saya jadi teringat itu. Iya, jadi wajah ideal itu seperti ini. Untuk tinggi hidung dengan tinggi dahi dengan sepertiga bawah. Itu kalau bisa sama. Oh, idealnya itu. Nah, terus kalau yang dari sisi apa? Horizontalnya, vertikalnya. Vertikalnya. Vertikalnya itu lebar hidung itu sama dengan lebar mata. Oh, itu maksudnya itu gambar ini kita baru tahu. Kenapa ada garis-garis di situ ya? Ternyata untuk mengukur itu, Mbak. Lebarnya juga sama. Tingginya juga sama. Kenyataan sedikit sekali ya orang yang punya wajah ideal seperti ini. Terus selain itu juga biasanya hampir 90% orang di dunia itu punya wajah pasti tidak simetris kanan kiri. Gitu. Kalau disimetris kan malah jadi aneh. Tapi ini disebut proporsi ideal itu seperti ini, kurang lebih. Kurang lebih. Nah, Sobat Tiska yang di rumah mungkin dekat dengan kacanya ya, bisa dilihat bawa penggaris juga sudah siap-siap ini teman-teman di sini. Apakah proporsional antara vertikal sama horizontalnya ini sama apa enggak? Coba slide lagi tadi. Oke, lagi slide. Nah, terus ada lagi nih pengukuran. Kalau dokter bedah plastik pasti ngukur sudutnya. Dokter ini bawa jangka. Iya, itu harusnya ya. Jadi ada sudut-sudut yang memang harus diperhitungkan. Kemudian nanti kalau itu di situ kurang, kita mencoba mencari cara bagaimana supaya sudutnya itu bisa ditambah atau dikurangi. Ya, tentu di situ kita mempertimbangkan mau ditambahnya pakai apa, mau dikurangi atau gimana gitu. Ini sudah mencakup estetik ya, Dok ya. Iya, jadi masuk. Ada sudut-sudut. Yang cantik itu gimana sudutnya? Kurang lebih sih kalau orang awam seperti ini. Oh, iya ya. Jadi okay. Sudut di antara dahi sama punggung hidung itu sekitar 100 sampai 120. Terus kalau sudut yang antara hidung dengan bibir itu sekitar 90 sampai 100. Gitu. Ya, itu cukup itu aja. Aslinya sudutnya lebih banyak lagi, lebih rumit lagi. Gitu. Ini yang perlu diketahui kita ya. Mungkin selain lagi coba. Nah, ini udah ini slide aja. Lebih rumit lagi. Nah, sekarang kita mulai beranjak ke hidung Asia. Hidung Asia itu gimana sih? Hidung Asia itu tadi saya bilang ya kelebihannya adalah kelebihan kulit. Jadi kulit ya. Kulit orang Kaukasia itu cenderung kering sehingga dia lebih tipis dibandingkan kulit Asia. Kulit Asia itu lebih banyak kelenjar minyaknya, dia lebih tebal. Dan ini tulang tengah itu lebih pendek. Jadi ya akibatnya tidak semancung orang Kaukasia ya. Gitu. Terus bisa dilihat ya itu dari bawah kan itu kelihatannya. Kelihatan dari bawah itu cuping hidungnya kalau Kaukasia
dia bentuknya aksisnya itu ke arah ke sana ya, jadi bentuk segitiga gitu. Tapi kalau orang Asia dia lebih bulbus, lebih bulat. Cupingnya tuh lebih bulat. Lubang hidungnya. Di situ perbedaannya dengan Kaukasia. Apakah kita mau jadi ras Kaukasia atau gimana? Enggak. Sebetulnya enggak. Cuma diakui oleh dunia global bahwa hidung Kaukasia itu ideal gitu, cantik. Karena nasal tipnya jelas, hidung sudut-sudutnya yang kita mau seperti itu, sehingga kalau untuk Asia apakah harus dibentuk seperti hidung Kaukasia? Enggak juga. Cuma kita pertegas aja sudut-sudut yang tadi yang dibutuhkan, terus kayak nasal tip yang bulbus itu tadi, ujung hidung yang bulat ini, nah ini ini adalah tujuan utama dari operasi-operasi hidung pada orang Asia. Jadi biasanya ujung hidungnya itu kita buat lebih tajam, ya, terus ini punggungnya juga supaya lebih tinggi kalau memang dia kurang tinggi, terus cuping hidungnya juga dibuat lebih mencuat ke atas gitu ya. Betul. Karena bisa meleber kanan kiri. Yang meleber mau dijelasin lagi selanjutnya. Nah, ini khasnya orang Asia kan seperti ini. Jadi keingat hidung masing-masing nih. Apa namanya? Silakan dilihat. Akarnya, akar rootnya tadi ya, root hidungnya tidak terlalu panjang ke sampai ke dahi. Bridge-nya lebar sekali antara alis ini kan, alis ini kan nggak kelihatan batasnya hidung. Padahal kalau yang dikatakan ideal itu yang dia kelihatan batasnya itu sampai alis itu gitu. Terus dorsumnya pendek ya kan, punggung hidungnya itu kan pendek, tidak tinggi. Terus cuping hidungnya bulat, ujung hidungnya juga membulat gitu. Nah ini yang merupakan target-target dari operasi hidung itu, kita berupaya untuk biasanya mengecilkan punggungnya supaya kelihatan tinggi, terus kelihatan kecil ramping gitu, ininya nasal tipnya supaya lebih ke depan ujung hidungnya, terus alanasinya supaya nggak bulat gimana gitu. Itu semua bisa kita atur di saat operasi. Jadi kalau namanya operasi operasi pasti dibuka, pasti diiris, pasti ada bekas luka, dan itu semua permanen, perubahannya permanen, bekas lukanya juga permanen. Itu harus dipahami sama orang awam. Betul. Misalkan nggak cocok balik, itu yang replay gitu ya. bisa aduh. Tapi apakah itu sepadan seperti itu yang harus dipertimbangkan, karena itu permanen, akan ada bekas luka itu pasti gitu. Tapi keunggulannya dari operasi itu adalah perubahannya bisa langsung dilihat setelah tidak operasi. Perlu lagi harus melakukan tindakan berulang gitu. Terus kalau untuk ininya tadi kan saya sudah bilang kalau hidung Asia itu pendek, sehingga kita butuh untuk menambah supaya ini kan supaya lebih tingginya kayak gitu, supaya lebih naiknya gitu. Nah nambahnya pakai apa? Nah itu ada dua pilihan. Itu dia. Bisa pakai implan silikon padat. Implan silikon padat itu sudah diizinkan, ada izin edarnya dari pemerintah. Jadi kita pakai memang silikon padat yang aman, bukan silikon injeksi, bukan. Itu tidak diizinkan. Ini silikon padat. Terus atau yang kedua, udah pakai aja tulang iga. Saya nggak mau dok ada benda asing di tubuh saya, gitu misalnya. Udah pakai aja tulang iga. Tulang iga yang mana? Tulang iga yang tulang rawan. Tulang iga tulang yang tulang rawan itu kan yang nyambung di tulang dada. Dan kita ngambilnya enggak semuanya kan? Kita ngambilnya cuma sebagian aja. Biasanya antara tulang iga 5 sampai tulang iga 7 yang kita ambil. 5 sampai 7. Nah, itu enggak masalah, tidak mengganggu pernafasannya seperti itu, enggak ada ininya. Aman gitu. Dari ini ya, Dok, keluhan perparuan. Dan kita ngambil bukan tulang iga semuanya, bukan tulang rawannya aja. Karena kita cuma butuh tulang rawan tadi kan untuk
menyangga kulit hidung itu adalah tulang rawan. Tulang rawan. Itu, itu yang biasa kita tambahkan. Nah, ini apa? Itu dan nggak berlebihan, nggak usah berlebihan karena ya gimana pun kita tetap orang Asia, nanti kalau disangka kulit kan gawat kan, nggak sesuai sama lainnya nanti dok. Iya, ternyata kok nggak bisa bahasa Inggris gitu. Iya. Kulitnya juga beda ya, susah ya rambutnya. Ya ini apa, kalau pusatnya di dunia itu ini ya, industri perhidungan itu ada di Korea memang ya. Jadi kalau di Korea itu usia antara 16 sampai 24 tahun kan katanya 50% sudah melakukan operasi plastik gitu. Operasi plastiknya apa? Operasi plastik yang satu dipilih itu adalah hidung. Karena kita memang punya punya hidung ini khas ya, mirip seperti orang Korea juga kita ini. Miripnya. Nah, di slide ini perbedaannya di mana, dokter? Kenapa? Di slide ini perbedaannya di mana? Gambar 1 dan gambar 2? Ya, itu kan kelihatan di gambar 1. Kita bisa lihat di punggung hidungnya kan. Agak lebih naik sedikit ya. Ya, kan lebih kelihatan. Oh, ini before after ya, dokter? Ya, before yang kiri. After yang kanan. Kemudian yang di itu punggungnya kan jadi lebih kelihatan lurus gitu kan. Kalau yang sebelah kiri kan dia enggak jelas punggungnya. Mancung ke dalam itu ini. Ya, oh iya, mancung ke dalam. Cekung. Iya, yeah, iya. Ya, betul. Lalu yang apa? Tipnya, ujungnya. Ujung hidungnya juga kelihatan. Yeah, yang tengah bulat ya, agak ya. Yang sebelah kiri kan bulat, yang sebelah kanan sudah lebih apa? Lancip. Gitu, lancip. Ini nggak kelihatan dari sebelah bawah ya, kelihatan cupingnya gitu. Sebenarnya dari profil ini aja ya, mengubah istilahnya kayak kita menambah hidungnya itu aja, kelihatan nggak lebih tirus gitu? Wajahnya ya, jadi pipinya lebih ini. Kayak, padahal kan nggak ada, kita nggak diubah pipinya nggak. Iya, tapi karena lebih pengaruh dari apa, hidungnya dia jadi lebih atraktif itu tadi, membuat pipinya jadi kelihatan lebih tirus. Kelihatan gitu. Itu harmoni dari wajah tuh seperti itu. Ya. Jadi kalau pakai apa di spesialis bedah plastik itu bedanya, Mbak Ira ya, mungkin kalau dulu hidung pasti identiknya dengan diisi silikon ya, Dok ya. Itu ya, ininya sama. Apanya? Wajahnya beda, hidungnya sama. Kalau ini sesuai masing-masing ya, Dok ya? Disesuaikan dan sama keperluannya masing-masing, enggak usah berlebihan. Kalau tahun 90-an mungkin marah ini ya, injeksi silikon. Betul, tahun 80-90-an itu kan injeksi silikon enggak buat apa. Jadi orang itu kan kalau dikata operasi kebayangnya takut, gini gitu. Yeah. Akhirnya cari cara yang yang simple aja, diinjeksi bisa tanpa mengerti injeksinya itu apa yang diinjeksikan gitu. Ternyata yang diinjeksikan itu adalah silikon. Silikon cair tidak pernah dipakai di dunia medis kecuali tahun-tahun apa, abad-abad 16 lah mungkin. Wah, kira-kira sudah lama tapi sudah lama sekali dan sudah ditinggalkan karena ternyata berbahaya. Ternyata dia tidak bisa dikeluarkan lagi, ternyata dia bercampur dengan jaringan tubuh sehingga membuat perubahan di jaringan tubuh, malah bisa menyebabkan kanker juga kayak gitu. Jadi sudah lama ditinggalkan. Nah, tapi entah kenapa ya pihak-pihak yang tidak mau bertanggung jawab ya tentunya. Betul sekali. Itu melakukan injeksi-injeksi ini dengan silikon cair yang justru pada saat ini silikon cair itu fungsinya adalah untuk industri. Ya, tahu cuci motor yang buat gila ada silikon itu ya. Silikon ya itulah itu yang diinjeksikan seperti itu. Hidung kita kayak motor nanti. Ternyata menampakkan. Iya, dan sifat benda cair itu kan dia mudah bergerak ke area yang lebih rendah. Jadi dia dengan posisi tidur akhirnya silikon cair itu meluber ke arah pipi, ke arah mata, ke arah apa? Mana lagi ya? Yang lebih rendah ya pastinya. Bibir, dagu, ke dalam pipi. Akhirnya makanya itu menyebabkan profil wajah jadi sama. Kita sebutnya adalah lion face. Itu khas sekali untuk yang habis injeksi silikon. Kalau sudah lion seperti itu face, gimana? Di hidungnya udah enggak berbekas, malah jadi benjol kemana-mana gitu. Nah, ya udah, kalau yang kita bisa lakukan ya mungkin cuman
mengurangi sebisanya aja. Tapi kalau yang sudah menyatu dengan jaringan gitu nggak mungkin kita bisa diambil ya dokter. Yang berbahaya sekali nih sobat Iska. Gitu, hati-hati kalau sudah dibilang mau injeksi, pastikan dulu bahan injeksinya itu apa gitu, karena kalau udah sampai silikon itu udah jadi bumerang itu buat orangnya. Buat diri sendiri gitu. Ya pastinya dokter. Slide-nya masih ada ya. Nah ini yang dari bawah. Yang dari bawah. Gitu, itu cuma untuk mempertegas ujung hidungnya aja supaya ujung hidungnya itu ada. Kalau dari bawah jelas terlihat ya dok ya perbedaannya. Di ujungnya lebih tinggi sama yang satu bulat ke. Ya, bulat. Aduh, jadi pengen ngaca dari bawah nanti. Minta nanti saya kalau fotokannya. Foto suka dari bawah. Oh iya. Nanti saya dari bawah kelihatan tirus. Iya ya dok. Slide. Oh habis. Iya, udah. Oke. Nah, tadi seperti itu kira-kira. Kalau mau operasinya enggak usah. Nanti takut. Oh iya. Iya. Tadi disinggung pengambilan tulang rawan dari iga. Nah, itu tadi. Apa dokter? Kalau yang silikon padat ya, Dok? Apakah itu permanen, dokter? Permanen. Jadi kalau silikon padat yang untuk kita pakai operasi, dia ada dua bentuk ya. Bentuknya dia blok, ada yang blok kotak gini. Ada yang sudah berbentuk seperti huruf L. Huruf L itu tujuannya kalau ditaruh di taruh di atas hidung kan tempel yang apa yang panjangnya untuk ini punggung, yang kecilnya untuk menyangga ke dalam gitu, menyangga ke depan gitu istilahnya. Ada dua macam seperti itu. Nah, kalau yang silikon blok kita harus kikir dulu supaya disesuaikan sama bentuk hidung yang membutuhkan begitu. Silikon padat itu sudah ada izin edar dari pemerintah. Jadi boleh memang digunakan untuk implan. Implan itu artinya benda yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Kenapa diizinkan? Karena dia tidak adalah silikon. Silikon itu tidak bereaksi dengan jaringan tubuh yang bentuknya padat loh ya. Kalau tadi yang dilarang tadi yang cair ya, dokter. Ya, jadi mau sampai berapa tahun bentuknya tetap di situ gitu. Dan dia tidak bereaksi, tidak menimbulkan alergi, tidak menimbulkan penolakan itu. Gitu, sedikit menimbulkan penolakan kayak gitu. Jadi ya, silikon itu adalah pilihan terbaik kalau mau pasang implan. Gitu. Sebetulnya enggak cuman di hidung ya, implan silikon itu bisa dimanfaatkan di dahi, bisa dimanfaatkan di dagu atau di dada. Kalau untuk pasien yang ini mau menambah volume, bisa juga dimanfaatkan di pantat, itu silikon itu banyak. Ya, saya ya, aduh, mungkin ini saya jadi lihat Mbak Anis nih. Oh, ya enggak apa-apa, boleh sebagai contoh model. Nah, ini Mbak Anis kayaknya sobat Iska sudah tertarik nih, mau milih yang mana ini? Nah, mungkin Mbak Anis bisa menjelaskan tentang pelayanan berkaitan dengan kemancungan hidung ini. Betul sekali Mbak. Ya, mungkin yang kita ingatkan kepada sobat Iska di wilayah Tulungagung dan sekitarnya ya, untuk poliestetika ini, Dokter Santi ini praktek di poliestetika RSUD Dr. Iska Tulungagung, di mana jam prakteknya yaitu setiap hari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 12. Kalau hari Jumat jam 7 sampai jam 10. Mungkin yang perlu kita ingatkan Mbak Ira, pelayanan di klinik estetika ini tidak di-cover oleh asuransi. Asuransi apapun, baik itu BPJS atau asuransi lain ya dokter. Karena ini sudah masuk ranah estetika. Seperti hidung cantik ini masuk pelayanan di bedah plastik estetik ya dokter. Kalau spesialis beliau kan memang rekonstruksi dan estetik. Untuk estetik ini, kalau mau ingin hidung cantik, kita bayar sendiri ya dok ya. Kecuali itu. Ada rekonstruksi hidung ada. Jadi untuk yang untuk kasus-kasus kecelakaan atau kasus tumor di mana situ harus kehilangan tulang hidungnya kayak gitu, kita masuk ke ranah rekonstruksi itu bisa. Tapi kalau hidungnya normal tidak pernah kenapa-kenapa,
sehat-sehat saja, ya itu berarti ranah estetik yang itu tidak ditanggung. Nah seperti itu. Betul sekali. Yang perlu digaris bawahi itu Mbak Ira, nanti tetangganya ada yang kecelakaan setelah dioperasi dokter Santi jadi lebih mancung, lebih cantik, yang satunya tidak apa-apa, pengen nanti. Ternyata ranahnya beda ya, yang perlu di apa itu ditekankan ya untuk Sobat Iska. Mungkin itu yang terkait dengan layanan di poliestetik. Yeah. Untuk Sobat Iska, apabila ingin mendaftarkan keluarga di poliklinik Rumah Sakit Dr. Iska, bisa menggunakan aplikasi Si Putri Mbak Ira, di mana pelayanannya tanpa antri, pendaftaran online tanpa antri, bisa menggunakan SMS, WA, dan juga download aplikasinya di Play Store. Nanti ketika mau daftar ke poli, kita bisa H-1, atau kalau kita mau daftar hari Senin, kita bisa daftar di hari Jumat, karena poliklinik rawat jalan RSUD Dr. Iska ini bukanya setiap kembali, Senin sampai Jumat, hari Sabtunya kita tutup. Kalau SMS juga bisa Sobat Iska di nomor 0823 3355 3066, di mana nanti akan diberikan jawaban di situ, bisa datang jam berapa untuk mengurangi atau mengurai antrian yang ada di poliklinik pastinya Mbak Ira. Apalagi di musim pandemi seperti ini ya Mbak Anis. Betul sekali. Terus hemat waktu juga bagi ibu-ibu yang mau ke poliestetik, bisa masak dulu ya dokter. Bisa banget. Iya, betul sekali. Karena kita sudah ikut pendaftaran online tanpa antri tadi. Hemat waktu. Iya. Dokter Santi, selain di poliestetika, di polibedah juga ya, Dok? Iya. Nah, ini pendaftarannya sama ya, Mbak Anis ya tentunya? Iya, betul sekali. Sama, pakai bisa daftar online lewat aplikasi Si Putri tadi, terus pilih yang dituju, poli apa yang dituju. Poli apa, ya, betul sekali. Kalau di polibedah, kita kan melayani BPJS ya, Mbak Ira, Dokter. Iya. Jadi, kita tetap sesuai prosedur rujukan dari vaskes 1 tetap ya. Di situ cuman pendaftarannya aja kita bisa lewat online tadi. Setelah kita mendapatkan jawaban dari reservasi kita, kita bisa tunjukkan ketika kita mau cetak SEP di apa itu di loket ya. Betul sekali. Sepertinya sudah ada pertanyaan ini. Ini ada pertanyaan. Langsung kita pertanyaan ya, Dokter ya. Silakan. Dari Instagram Ayurenita3. Bisa nggak dok mancungin hidung tanpa operasi? Nah ini gimana dok? Wah. Gimana? Ya, jadi tujuan saya tadi menyebutkan anatomi di situ supaya orang awam paham sebetulnya struktur hidung itu apa sih gitu. Karena dari situ nanti kita bisa menentukan tindakan. Nah tadi kan sudah saya sebutkan struktur hidung itu 90% dia terdiri dari tulang. Gitu. 2/3-nya adalah tulang rawan. Itulah kenapa kalau untuk memancungkan, apalagi hidung Asia ya, kalau untuk memancungkan atau membuat tinggi hidungnya, kalau hidung Asia berarti dengan penambahan, ya jalan satu-satunya adalah menambah struktur keras yang menyerupai tulang dan tulang rawan tadi. Gitu. Artinya kalau mau menambahkan struktur keras, ya enggak mungkin kalau enggak operasi. Masukkan sesuatu ya dok ya tadi. Iya, enggak mungkin kalau enggak operasi. Pasti operasi. Atau jalannya mungkin lewat mana? Ah ya betul sekali, karena tubuh kita tertutup ya kulitnya. Iya. Tidak ada. Apalagi luka mau artinya dimasukkan kan seukuran itu, seukuran apa? Seukuran ini punggung hidung sama seukuran dengan yang mau ditinggikan tadi itu, gitu. Ukurannya cukup besar, nggak mungkin mau bul masuk gitu kan? Kayak disulap tiba-tiba masuk. Yang seperti dijelaskan tadi dokter ya, kan diambil dari apa tulang iga itu tadi ya dok. Itu apakah berarti operasinya harus dua kali dokter? Enggak, itu satu tahap. Jadi pada saat operasi, pada saat operasi tahap langsung setelah dibius kita ambil tulang iganya itu cepat. Terus setelah itu kita bentuk tulang iga, terus tinggal ditata di hidungnya. Oh, seperti itu ya Sobat Iska ya. Atau mungkin ini Mbak Ira yang dibayangkan Mbak Renita tadi ya, kalau ngambil dua tindakan sekaligus yang dari tulang rawan, tulang iga ke hidung, mungkin
operasinya kebayangnya itu operasi besar ya dok. Kalau yang itu implan silikon padat itu, nah, itu lebih kecil mungkin. Ya, karena kan tidak perlu ada ini kan tidak perlu ada area lain yang dilukai. Jadi sudah tersedia bahannya yang mau dimasukkan tadi. Jadi ya udah tinggal kita ini, yang penting hidungnya dianestesi kalau memang mau bius lokal, enggak perlu bisa tidur. Bius lokal, ya, bisa bius lokal. Langsung mungkin ditata di situ. Artinya gitu. Memasukkannya dari sebelah mana ini, dokter? Mungkin yang dibayangkan kanan sobat kiri Ista, atas ya, bawah dari masuk dari dalam hidung. Dari dalam jadi irisannya itu ada di bawah. Saya tanya bekasnya itu ada di mana. Irisannya itu ada di bawah melingkari cuping hidung sama sedikit di ini apa yang tengah itu ya, itu ya, tulang tengah itu tadi itu ya. Jadi di luar, pada saat berhadapan dengan orang di luar, berhadapan tanpa, gini enggak kelihatan bekas-bekasnya. Kelihatan bekas artinya bukan hidungnya sini dibuka bukan ya, bukan dibuka dari dari kulit luar enggak, kita bukanya dari kulit cuping. Wah, ini tentunya teliti sekali ya dokter. Bekasnya ya, bekasnya tidak terlihat pastinya. Bekasnya tidak ya, terlihat. Kadang-kadang dokternya sendiri juga lupa operasi apa ya gitu. Ya gitu ya. Wow. Maksudnya bekasnya yang sebelah kanan kiri bisa atau harus salah betul satu atau keduanya dok? Bisa dua-duanya. Bisa biasanya dua-duanya. Ya. Mungkin itu Mbak Ira tadi yang dimaksud kalau yang pakai implan atau silikon padat kan bekasnya tidak seberapa ya. Jadi operasi tapi mungkin termasuk operasi kecil ya dokter, termasuk operasi kecil biusnya lokal tadi ya, betul. Oke, next ya, pertanyaan lagi dari Instagram. Pipi ini hidung pesek apakah karena keturunan atau bagaimana dokter? Ya, ini pertanyaannya lucu ya dok. Itu hidung Asia, hidung Asia ya, Rasia seperti itu genetik ya, ya betul keturunan. Iya. Bisa juga karena trauma kan bisa, karena apa? Yang didapat kena kena kecelakaan, kena lempar bola gitu kan bisa kejatuhan gitu. Kalau itu tadi berarti ada trauma dia masuk rekonstruksi tadi ya dok ya? Ya kalau trauma masuknya rekonstruksi. Nah ini pertanyaan yang sama dari Aki Karaman dan Ani Mujiati. Untuk operasi hidung ini dokter, kira-kira biayanya berapa dokter ya? Ini bisa ya maksudnya tadi untuk estetik atau enggak ini ya Mbak? Nah bedanya nanti di situ estetik atau rekonstruksi habis kecelakaan atau memang ingin ini mempercantik ya. Artinya gitu, tidak ada keluhan apa-apa, dia ingin normal fungsi betul, dan ini terus nanti pilihannya mau apa, mau pakai implan padat tadi atau mau pakai tulang iga, nah itu tentu beda di situ gitu, atau yang ada yang batang langsung seperti huruf L mau tadi ya. Macam-macam ini ya, ya range aja. Range harga ya standar sesuai dengan ini, sesuai dengan standar dari Bedah Plastik Indonesia, sekitaran antara 6, kisarannya 6 sampai paling mahal 25. Kisarannya ya dok ya. Ya. Mau paling mahal, mau lebih mancung lagi, lebih mahal lagi gitu ya dok. Mau dibuat gimana gitu. Modelnya yang agak bengkok sedikit. Ini saya sebenarnya penasaran dari kemarin dokter. Kita kan sudah hampir satu tahun ya, satu tahun lebih ini pakai ya, masker ini dokter. Apakah ini mempengaruhi bentuk hidung dokter? Ya, pertanyaan. Betul, memang. Oh, memang. Karena ini saya sendiri. Oh, gitu. Ya. Mewakili. Pas masuk ya pertanyaannya dari Instagram. Yang macam khawatir dok, ketekan terus soalnya. Nah, ya maksudnya gitu, dokter. Ini gimana, dokter? Sebenarnya pemakaian masker ini kan menekan dah, Mas, menekan sih. Enggak loh, aku bilang. Kalau mungkin yang bentuk-bentuk masker tertentu, iya, Dok. Yang kita pakai yang lima yang itu apa yang ya namanya? Apa bulat itu? Itu menekannya. Kalau yang mancung ya, kalau saya nyaman-nyaman aja. Yang bulat itu yang teman-teman khusus yang hidungnya lebih mancung. Sebenarnya kalau ada bekas kalau gitu. Iya, kalau apa sesuatu yang menekan itu dimanapun nggak harus di hidung ya, nggak harus di hidung kayak misalnya
pasien yang tirah baring lama kayak gitu kan, itu tertekan di ininya, di punggung, di tulang ekor seperti itu. Itu kan menyebabkan, istilah kita adalah nekrose jaringan, jaringannya kekurangan makan gitu, kekurangan makan sama kekurangan oksigen gitu, sehingga di situ nanti bisa jadi masalah jaringannya, itu bisa sampai luka, bisa sampai ini kayak gitu. Nah, saya rasa kalau orang normal ya, orang normal seperti kita yang sehari-hari beraktivitas kayak gitu, pakai masker, kalau nggak nyaman pasti akan sering dilepas gitu, pasti sehingga sering dengan ditang. Sering ya sering dibenerin gitu posisinya. Kalau nekan sekali sampai nekrose itu pasti sakit rasanya gitu. Jadi saya rasa nggak ada pengaruh ya kalau orang sehat, orang normal seperti kita yang kecuali dalam kondisi tidak sadar dipakaikan masker, menekan terus nanti bisa malah jadi luka. Kalau menurut saya yang paling bisa terjadi pada saat kondisi seperti itu adalah dia terjadi luka tekanan. Tapi kalau untuk pengaruh ke bentuk hidung kayaknya enggak cukup lama. 1 tahun itu kurang lama. Jadi jangan khawatir ya dokter ya, bagi yang hidung mancung kelamaan pakai masker jadi kayak saya gitu kayaknya enggak mungkin ya. Oke, pertanyaan lagi. Tanya lagi dokter ini dari Nindiatri. Dokter mau tanya, apakah kalau pakai filler silikon itu bisa di facial? Nah, ini dokter. Sudah terlanjur pakai filler. Pakai, berarti dia sudah pakai filler silikon, kemudian mungkin takut facial ditekan-tekan atau gimana gitu dokter. Sebenarnya istilah filler sama silikon beda. Beda. Ini. Jadi ketahuan ini fillernya di mana kok pakai silikon ini ya, gitu ya. Filler itu apa? Jadi apa dua-duanya dokter, dilakukan gitu. Dokter bedah plastiknya mikir ini. Ya, karena kalau filler sebenarnya ngetren juga ya filler itu. Tapi itu sekedar kritisi aja dari bedah plastik. Itu sebetulnya kami sudah sepakat bedah plastik Indonesia ya. Iya. Bahwa filler itu tidak untuk dipakai di hidung. Gitu. Kenapa? Ya, satu karena strukturnya beda. Kita membutuhkan struktur keras tadi kan, struktur tulang dan tulang rawan. Kita tidak membutuhkan struktur yang lembek-lembek kayak filler itu tadi. Filler itu cocok untuk di bibir, begitu, untuk di apa garis mata gitu, okelah. Tapi kalau untuk hidung itu tidak cocok. Itu alasan pertama itu. Alasan kedua, setelah kita kita telaah ya, kita telaah dengan jurnal-jurnal, ada resiko filler di atas 2 cc itu tidak bisa diserap sepenuhnya oleh tubuh. Sehingga dia nanti akan punya efek seperti silikon cair gitu. Akan jadi efek lion face tadi itu. Sehingga sebaiknya tidak digunakan untuk hidung, karena kalau untuk hidung kita pasti membutuhkan lebih dari 2 cc gitu. Jadi perbedaannya besar sekali antara filler sama silikon. Kalau filler itu cairan, dan bedah plastik dia setuju untuk memakai ini di hidung. Kemudian kalau untuk silikon padat itu yang kita pakai gitu. Apakah, nah kalau kembali ke pertanyaannya, apakah bisa di facial? Ya bisa banget, kenapa nggak bisa? Atau artinya tetap mungkin boleh gitu ya dok? Yang jadi pertanyaan saya dari pertanyaan yang sudah disampaikan ini, atau mungkin yang dimaksud dulu pernah silikon, pakai silikon cair di hidung terus pengen facial gitu dok, kalau seperti itu bisa ya? Kalau sudah terlanjur ya udah facial aja, nggak ada ini. Sudah kan masuk, sudah terlanjur, sudah masuk. Enggak bisa dipisahkan tadi ya dok, sulit ya dok dengan jaringan yang sudah. Iya, enggak bisa dipisahkan. Ya udah lanjut aja facial, ya facial aja biasa. Itu juga tidak akan mempengaruhi nanti nanti jadi tidak gitu. Apakah tak kalau facial nanti jadi silikonnya kemana-mana gitu? Enggak, di facial tetap kemana-mana. Bukan karena facialnya jadi ya. Betul, gitu. Jadi enggak ada pengaruh dan tidak berhubungan. Jadi sebaiknya kalau mau facial, facial aja. Oke, seperti itu. Ini dari Instagram menyambung pertanyaan sebelumnya ya, kayaknya ya, dari Adel_Kiwoyo. Apabila sudah terlanjur menggunakan silikon cair di hidung, bagaimana cara menghilangkannya dokter? Iya, dihilangkan. Operasi berarti. Operasi. Operasi diambil sebisanya kan, tadi ya dok? Iya, pasti kan bentuknya itu khas
terus dia nanti jadi ngumpul di tempat-tempat yang yang bisa dia bertahan di tempat situ, misalnya kayak ujung hidung, jadi ujung hidungnya jadi pasti sama ya, ini panjang tapi ujung hidungnya jadi apa? Menggantung ke bawah gitu ya, menggantung. Dia dihilangkan, dihilangkan sebisanya dengan cara operasi. Diambil sebisanya ya, itu artinya apa? Sebisanya itu artinya tidak bisa semua diambil karena sudah kadung menyatu kemana sudah menyatu. Menyatu. Yang penting adalah profil wajahnya bisa lebih enak dilihat gitu. Tujuannya itu, bukan tujuan untuk membuang seluruhnya. Kalau mau membuang seluruhnya, ya otomatis harus kehilangan kulitnya seberapa luas kayak gitu. Terus nanti kita harus menutup lagi pakai apa? Kan itu malah tidak, malah jadi jelek. Ya, lebih jelek dari sebelumnya. Tindakannya lebih tidak menguntungkan ya kalau seperti ya, itu. Betul. Karena membuka terlalu banyak tadi ya dok ya. Iya. Nah seperti itu ya Mbak Adel Kiwoyo. Tapi tetap kita bisa melayani. Iya, jadi kesini aja ya konsultasi dulu. Konsultasi dengan ahlinya ya Mbak Ira ya pastinya. Iya Mbak Adel Kiwoyo seperti itu. Ada pertanyaan lagi tim? Belum ada. Halo. Kalau belum ada pertanyaan, saya jadi pengen tanya ini dok. Nah, silakan Danis. Tadi kan disebutkan bahwa hidung tadi ada yang dimasukkan seperti huruf L tadi ya, yang silikon padat tadi ya. Kalau misalkan, mohon maaf nih ya, hidungnya mancung ke dalam ini, saya jadi curhat ini nggak enak. Itu mancung. Itu berarti ya maskernya yang mancung, Mbak. Itu berarti ada seperti ini ya dok. Cekungan yang itu tetap gimana kulitnya itu nutup ke sini gitu, tetap yang terlihat ujungnya aja gitu ya nanti. Iya, disesuaikan sekali lagi disesuaikan Mbak Anies. Jadi nggak langsung kita pasang barangnya sudah ada langsung kita pasang gitu, enggak. Biasanya ya tetap diukur-ukur, tetap sebutuhnya tadi sesuai dengan tadi kan ukuran-ukuran yang sudut-sudut tadi ya, proporsi wajah, terus sudut-sudutnya gitu tadi itu juga diperhitungkan. Terus sama ketebalan kulitnya. Kadang-kadang kesalahan orang atau apa termasuk dokternya juga ambisius ingin ini harus bisa tinggi sampai seberapa gitu lah. Targetnya harus tapi segini, harus dipertimbangkan ada apa namanya ada kulit tadi itu kulitnya itu bisa tahan nggak kalau kita buat tinggi segini gitu, kalau nggak tahan nggak bisa dipaksakan karena nanti kulitnya bisa malah mati. Itu jadi ya yaitu tadi disesuaikan dengan harmoni wajah dan disesuaikan sama kebutuhannya sama ketahanannya dia. Kalau sampai tinggi sekali gitu kan kulitnya bisa sampai memerah akhirnya jadi seperti tertekan itu tadi loh, akhirnya jadi luka malah jadi bolong. Itu malah enggak membuat cantik, malah membuat masalah gitu. Berarti ini ya dok ya, bukan timbul kulit baru gitu enggak ya dok? Enggak bisa. Tetap kulit yang kulit yang gitu tetap yang ada ini seberapa bisa maksimal mancung gitu ya dok? Maksimal ditarik mungkin ya. Bisa maksimal ditarik kan gitu ya? Ya seberapa elastis. Kita membayangkan. Iya kebayang enggak jemuran aja ditarik-tarik ternyata kulitnya juga minimalis. Iya. Akhirnya enggak kulitnya tidak mancung. Mampu. Iya, oke. Oke, ini ada telepon masuk lagi. Silahkan, halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Dari siapa, halo, Pak? Halo, selamat siang, Mbak Ira. Saya Rifai. Iya, ya, Pak Rifai. Kebetulan di luar kota, Mbak. Oh, iya, Pak Rifai. Saya ngikuti terus ini. Mbak Ira, luar biasa. Selamat siang, Dokter Santi. Selamat siang, Pak Rifai. Ya, sehat Mbak ya, Pak. Iya, sehat, Dok, ya. Alhamdulillah. Halo, selamat siang Mbak Anies. Selamat siang juga Bapak. Saya dengar Mbak Anies ini tetap selalu ceria ya. Ya betul sekali Pak. Meskipun ketuk. Dan selalu ceriwis ya. Iya susah itu dihilangkan. Saya tetap ngikuti dok, ngikuti di ini YouTube-nya rumah sakit. Saya kebetulan ini ada di luar kota. Hari ini topiknya menarik sekali. Kebetulan ini teman-teman sebelah saya ini mau nanya dok terkait bedah plastik. Ini untuk khususnya operasi memancungkan hidung dok ya, hari ini materinya. Ya. Ya.
apakah ada kontraindikasi kalau kita mau memancungkan hidung, misalnya penyakit-penyakit tertentu yang tidak boleh, apakah itu jantung, penyakit kencing manis dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, apakah ini ada perbedaan gender, misalnya laki-laki dan perempuan ada perbedaan. Terus kemudian yang ketiga, dok, kalau misalnya ini teman saya kebetulan gemuk ini mau sedot lemak, dok, lemaknya katanya mau buat gulai ini. Kalau mau sedot lemak prosesnya gimana? Apa ada syarat-syarat tertentu, misalnya harus orang yang keadaan sehat tanpa penyakit gitu, dok? Nggih, matur nuwun, dok. Terima kasih Pak Rifai atas pertanyaannya. Iya, katanya aktif mengikuti talkshow kita ini ya, Bapak yang satu. Iya, Pak Rifai, terima kasih. Pertanyaan pertama tadi, gimana, apakah Pak? Ada kontraindikasi bagi yang mau operasi hidung? Apakah ada perbedaan gender? Terus sama sedot lemak mau dibikin guling atau apa itu maksudnya? Iya. Mau dibikin gule. Iya, ini gimana ya, dokter? Mau ya, dari mana dulu? Kontraindikasi untuk membuat hidung cantik. Operasi hidung atau kita sebut rinoplasti itu indikasi utamanya adalah estetik. Estetik itu adalah permintaan dari si pasien, gitu. Jadi intinya kami memfasilitasi gitu. Apa ada kontraindikasi? Ya tentu ada, dari kondisi umumnya. Dari kondisi umumnya itu apakah ada masalah? Biasanya kita screening dulu di awal gitu. Jadi misalnya karena ya screening juga lengkap ya, termasuk dengan penyakit-penyakit penyertanya dia, penyakit yang sekarang sedang jadi pandemi itu sedang, juga masih betul terjadi. Screening ya, itu juga tetap dilakukan di Rumah Sakit Dr. Iska. Apabila dalam screening itu tadi nanti ada masalah, diketahui ada masalah, ya di situ kita berarti stop gitu. Misalnya tidak bisa kalau lanjut, dia ya tidak bisa lanjut. Misalnya dia punya apa penyakit dari screeningnya positif COVID, ya tentu kita tidak melanjutkan operasi gitu. Jadi operasi kita itu memang harus ya, betul-betul orang yang sehat. Orang yang sehat tidak punya kelainan pembuluh darah, apa kelainan pembekuan darah. Lengkap ya berarti dokter ya screeningnya. Screeningnya seperti itu. Itu yang utama kalau untuk operasi, dari apa pemeriksaan darah lengkap sama pemeriksaan pembekuan darah itu wajib dilakukan. Gitu. Karena dan screening. Prosedur tindakan bedah ya, dokter. Betul. Ya. Kalau nanti di situ ada masalah ya tentu enggak bisa dilakukan operasinya. Gitu. Baik. Kemudian yang kedua, gender, male dan female. Betul. Ya ada dong bedanya. Kan soalnya judulnya tadi hidung cantik ini. Dokter sudah ganteng. Ya, bukan hidung ganteng, diprotes kita nanti ya sama bapak-bapak. Iya, ada bedanya dong, ada bedanya hidung laki-laki dengan hidung wanita. Ya namanya aja udah beda. Kalau hidung laki-laki biasanya dia lebih tinggi rootnya, lebih tinggi, terus punggungnya juga lebih lebar. Enggak seperti hidung wanita lebih lancip, ramping gitu kan ya. Kalau hidung laki-laki pasti dia lebih lebar. Sebutnya cantik ya makanya dong. Laki-laki hidung kekar mungkin. Iya hidung. Latihan barbel. Terus cuping hidungnya, cuping hidungnya kalau laki-laki otomatis juga lebih besar dibandingkan cuping hidung wanita. Kalau wanita pokoknya dari apa dari depan udah bisa dilihat dia ramping gitu hidungnya. Yang ideal. Tapi untuk bisa makanya kita sesuaikan juga dengan wajah. Jadi untuk mau laki-laki mau wanita, biasanya kalau memang punya kebutuhan ya konsultasi dulu aja. Kita utamanya adalah kita menyesuaikan dengan wajahnya si pasien sendiri, bukan wajah orang lain. Jangan jangan bawa foto. Iya, ada enggak dok ya yang bawa foto betul pengen kayak gini. Susah. Lebih susah kalau saya pengen kayak dokternya gitu. Aduh, lebih susah lagi kayaknya. Ya, terus tadi apa gule? Bumbu gule. Sedot lemak, ya. Oh, pengen sedot lemak. Temennya ada yang gemuk pengen sedot lemak. Iya. Obesitas atau yang sudah body mass index, kita lihatnya dari body mass index
body mass index atau BMI. Carilah di Google itu apa ya, BMI ngukurnya gimana. Kalau BMI lebih dari 25 atau obesitas, biasanya malah enggak kita sarankan liposuction. Liposuction itu untuk membentuk tubuh. Jadi BMI-nya sudah ideal, tapi masih di sini nih, masih di sini sisa, gitu. Sisa lemak di beberapa tempat ya. Kalau obesitas, konsultasilah dengan ahli gizi karena butuh perbaikan dari gizinya itu tadi, cara mengatur makannya, bagaimana itu ada yang salah di situ. Biar ahli gizi yang mengatur nanti bisa turun berat badannya, BMI ideal, kurang di mana. Nah, itu baru liposuction itu baru idealnya begitu. Kirain lebih mudah, Dokter, kalau tinggal yang iris, tinggal aja sedot gitu ya. Kan sedot tuh pak, tinggal judulnya. Sedot atau tinggal iris yang kebanyakan lemak sebelah mana kan. Iya, kirain lebih lebih gampang iris gitu ini, Dokter. Kalau gitu. Gampangnya gampang, tapi biasanya nanti muncul lagi lemak yang baru kalau dia tidak mengatur makan. Oh, itu efeknya gitu. Ya. Hanya sesaat baik, ya, Dokter ya. Iya. Karena tidak bisa mempertahankan pola. Nah, apalagi sudah cara pikirnya dia sudah begitu. Ah, sudah liposuction kok gitu. Ayo kita pesta gitu, malah ternyata produksinya lebih banyak lagi. Malah lebih susah, dan kalau sudah sekali di liposuction mau liposuction lagi itu lebih susah. Ininya untuk udah nggak jadi lemak lagi, jadinya jadi kayak jaringan ikat berat di sedotnya tuh nggak bisa gitu. Oke, seperti itu. Mungkin tema selanjutnya kita Oke, sepertinya itu sudah ada gambaran ya dari pertanyaan tadi. Iya, bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Ira, Mbak Anis, sama Dokter Santi. Ini yang sering menjadi pertanyaan tadi, tapi sudah ditanyakan masalah biaya ya, Mas. Untuk penyakit-penyakit tertentu tadi, tentu screeningnya ketat, Dok ya? Iya, tetap Pak Rifai. Biasanya apakah penyakit-penyakit yang menjadi kontraindikasi itu penyakit kronis, Dok? Penyakit kronis bisa, penyakit pembekuan darah bisa, terus dia ada kelainan-kelainan di sistem organ seperti gagal ginjal atau penyakit liver ya, tentu nggak kita sarankan. Kalau usia, Dokter? Ada usia batasan mungkin. Kalau untuk rinoplasti biasanya muda-muda ya. Jarang kalau ibu-ibu. Ibu-ibu wis gini aja. Ya, Dokter, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali Pak Rifai. Iya, terima kasih Pak Rifai. Nah, sama-sama. Ini untuk bapak-bapak, mas-mas ya. Iya, betul sekali. Mas-mas yang para cowok-cowok ini bisa jadi ada gambaran bisa juga, ya. Jangan terpanjang tadi karena kita judulnya hidung cantik. Mas-mas mau tanya jadi malu ini. Ternyata melayani juga, Dokter ya, untuk pasien laki-laki, dan ada juga ya, Dokter, pasien dokter yang dari ada. Gender. Ada. Ada tuh Sobat Iska, silahkan jangan malu-malu, bisa langsung konsultasi ya melalui poliestetika ya, Dokter ya. Baik. Yang buka setiap Senin sampai Jumat yang tadi sudah disebutkan, dari jam 7 sampai jam 12 untuk Senin sampai Kamis, dan untuk hari Jumat sampai jam 10 pagi. Terus kita ingatkan lagi Mbak Ira ya. Betul, Mbak Anis. Bagi Sobat Iska di wilayah Tulungagung dan sekitarnya, apabila mengalami kegawatdaratan medis maupun non medis, dan yang paling update itu untuk mengetahui perkembangan COVID-19 ya, bisa menggunakan aplikasi kita yang disebut dengan Emergency Button dengan nomor telepon 0355-320-119. Dan juga aplikasi ini bisa di-download di Play Store, di mana ketika Sobat Iska sudah memiliki aplikasi Emergency Button ini, nanti tinggal pencet buttonnya aja, di mana apabila terjadi kegawatdaratan medis maupun non medis, dari call center kita akan menghubungi balik ini, Mbak Ira. Enaknya gitu, sudah enggak usah pakai pulsa lagi untuk telepon ya. Iya, pertama jadi harus download dulu di Play Store. Betul sekali. Zaman now. Zaman now, sekarang sudah digitalisasi pastinya ya semuanya.
sudah langsung dilacak ya ininya. Ya, betul sekali. Posisi siapa yang mencet itu tadi. Iya, betul, siapa akan ya dihubungi ulang. Dan misalkan untuk melihat sebaran COVID tadi di wilayah saya, ini yang terkonfirmasi berapa, yang sembuh berapa, itu sudah update semua di situ pastinya. Wah, ya bisa dilihat ini. Ya, betul sekali Mbak Ira di Tulungagung. Oke, karena kita sebenarnya sudah Rumah Sakit Internasional ya, kita rujukan regional. Nah, rujukan regional. Mungkin sobat Iska yang sedang menyimak yang dari luar Tulungagung yang belum tahu alamat Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung ini, mungkin bisa dijelaskan Mbak Anies detailnya. Betul sekali. Kita berada di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mbak Ira, di Kabupaten Tulungagung. Iya, betul. Kalau kita bisa lihat di Google Maps sih sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan pas hari itu susah sinyalnya atau mungkin nggak ada paket data ya, kita bisa lihat arah ataupun tempat kita itu berada di sebelah timur. Kalau kita dari arah Kediri, kita ke selatan masuk kota ya, itu ada perempatan Dinas Kesehatan. Kita tinggal ke timur aja kurang lebih sekitar 500 meter. Bisa juga dari arah Trenggalek ataupun Blitar, itu kita ada perempatan Jepun, itu ke utara kita temukan lagi perempatan Dinas Kesehatan. Kita tinggal ke timur aja, rumah sakitnya besar Mbak Ira, jadi pasti kita jalan lurus aja sudah ketemu nanti. Udah ada apa penunjuk jalannya. Betul juga ya, sekali di penunjuk jalannya sudah ada. Atau kalau kita naik Grab pasti juga sudah ini juga ya, familiar ya alamat kita Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung ini. Iya, silahkan kepada sobat Iska ya yang menyimak, yang nggak harus jadi Tulungagung ya Mbak Anies, jika menginginkan pelayanan kesehatan di Tulungagung yang terdekat mungkin dari Kota Blitar, dari Kediri atau dari Trenggalek ya, ya. Karena kita juga rujukan regional juga Mbak Ira, rumah sakit kita ini. Iya, oke, kita nampaknya sudah ada di penghujung waktu ini Mbak Anies. Tidak terasa ya Mbak Ira ya, karena asyik materinya dan cantik pematerinya ini. Jadi iya, mungkin habis aja Iska waktunya. Ya, ada yang malu bertanya bisa WA di nomor PKRS. Betul sekali. Oke, ini karena sudah menuju akhir waktu, dokter bisa menyampaikan closing statementnya kepada sobat Iska yang sedang menyimak tayangan ini, dokter. Terima kasih Mbak Ira, Mbak Anies atas talk show hari ini. Semoga kita semua selalu sehat ya Sobat Iska. Amin. Kemudian untuk kondisi pandemi ini, jangan lupa untuk jaga jarak dan pakai masker. Tetap ya, tetap. Kalau urusan operasi hidung, jangan lupa segera konsultasi saja. Oke, kemudian dari PKRS Mbak Anies silakan. Tetap kami dari tim PKRS mengingatkan, jangan lupa 5M sekarang ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga sebisa mungkin kita tidak usah kemana-mana, stay at home aja ya. Kalau Anda membutuhkan layanan Rumah Sakit Dr. Iska, gunakan aplikasi-aplikasi yang sudah kami tawarkan. Ada emergency button, ada pendaftaran online tanpa antri si putri, dan juga yang belum kita sampaikan layanan home care ini ya. Kita bisa, nomornya tetap di 0355-320-119 Mbak Ira, apabila ya betul sekali, apabila membutuhkan layanan Rumah Sakit Dr. Iska, hubungi saja. Kita juga, saya sampaikan, kita melayani telemedicine, di mana apabila ada kegawat daruratan, hubungi saja nomor tersebut. Kita akan berikan panduan dari call center kita, mungkin pertolongan pertama yang bisa dilakukan di rumah apa, ataupun apabila membutuhkan bantuan ataupun ambulan akan dikirimkan dari wilayah terdekat dari lokasi Sobat Iska sekalian. Betul sekali. Jadi untuk Sobat Iska yang sedang menyimak, kita ada selalu ada inovasi-inovasi ya dari Rumah Sakit Dr. Iska. Nah, ini ada pemenang pertanyaan terpilih hari ini berkaitan dengan tema ya. Dari Instagram Nindiatri _. Silahkan Mbak Nindiatri ini subscribe YouTube untuk mendapatkan subscribe dulu ya, souvenir dari kami ya, PKRS. Silahkan menuju mengambil hadiahnya di bagian informasi di bawah nih, di lantai 1 yang dekat dengan apotek itu. Silahkan menunjukkan
YouTube-nya, subscribe-nya. Kalau sudah subscribe ya, tunjukkan dulu ya. Iya, baru tuker sama souvenirnya. Ya, betul sekali maksudnya. Gampang sekali, tinggal subscribe aja lo dapat souvenir ya. Iya. Kepada masyarakat Tulungagung dan Indonesia, jika mau tips, mau tahu tips kesehatan dari ahlinya, mau tahu bagaimana menjaga kesehatan selama pandemi langsung dari ahlinya, silahkan klik like dan subscribe channel YouTube RSUD Dr. Iska Tulungagung di bawah ini. Terima kasih Sobat Iska yang telah menyimak acara kita siang hari ini. Ya. Sampai jumpa di talk show hari Kamis, Kamis ya, Manis, ya, dengan, ya tema dengan tema yang lain pastinya. Yang lebih menarik yang lebih lagi. Menarik. Terima kasih Dr. Santi Devina atas terima kedatangannya kasih, hari kembali. Ini. Kita tunggu kedatangannya lagi ya dengan tema yang berikutnya lebih, ya. Iya, yang lebih menarik pastinya. Iya, betul sekali. Terima kasih Sobat Iska. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Dr. Iska Tulungagung tak henti memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kini telah dibuka poliestetika, merupakan poliestetika komprehensif pertama di Jawa Timur untuk kelas rumah sakit yang ada di daerah. Poliestetika RSUD Dr. Iska Tulungagung melayani pasien mulai dari ujung rambut sampai kaki, baik medis maupun non-medis, seperti pengencangan wajah, membersihkan jerawat, flat, mengatasi lemak berlebih di perut, lengan ataupun paha, operasi hidung, tambah kencang payudara, serta melayani trauma atau cedera wajah. Poliestetika RSUD Dr. Iska Tulungagung memiliki fasilitas lengkap, didukung sumber daya manusia yang handal, seperti dokter spesialis kulit, spesialis bedah plastik, dan estetika. Buka setiap hari Senin hingga Kamis jam 7 pagi sampai dengan 12 siang dan Jumat pukul 7 sampai dengan 10 pagi. Ingin tampil lebih percaya diri, tak harus mahal dan harus jauh-jauh ke luar negeri. Cukup di Poliestetika RSUD Dr. Iska Tulungagung.